dari kelompok SLTA tadi ada dua yang kelompok umum. Yang terakhir adalah atas nama Saladia nomor peserta 49. Saladia nomor peserta 49 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di lapangan Bukit Ngelang. Saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1437. Pada malam hari ini saya bertausiah menggunakan metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau kadang-kadang ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap, bertele-tele, bukan begitu teman-teman? Membicarakan tentang bulan Muharram, bulan Muharram adalah bulan di mana Allah mensucikan, memuliakan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada syariat Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyara syahran bi kitabi Allah yauma khalaqat dambi. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan diantaranya 4 bulan Muharram. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di bulan ini. Kenapa ada yang masih mempercayai bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mendatangkan sial? Padahal tidak begitu benarnya. Masih banyak yang takut mengadakan acara pernikahan di bulan Muharram karena takut kedatangan sial, seperti perceraian lah, inilah, itulah, apalah-apalah. Seperti ada yang takut bepergian jauh, kesana kesini, kesitu, karena takut kedatangan sial, seperti tabrakan. Seperti ini dan yang lainnya. Bukankah sudah pasti dan jelas bahwa bulan Muharram adalah bulan yang diagungkan Allah? Lalu mengapa kita harus takut? Kan sudah pasti. Terbatas pada malam hari ini, saya akhiri
tausiah saya pada malam hari ini. Makan manggis jangan dibuang kulitnya. Buah semangka manis rasanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di bulan yang berbeda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Salajia. Alhamdulillah, peserta terakhir kita pada malam hari ini ditutup oleh Salajia.